Assalamualaikum. Okey. Hari ini hari Minggu, hari Ahad. So, tak apa, budak-budak bercuti. Kita buka dulu bahan-bahan custom ni. Bahan-bahan custom. Ni roke side step bumper depan. Jap lagi kita nak cat. Nak cat. Raptor, cat raptor untuk coating lah. So, cat raptor. Okey. Kita kod dulu. Buat cat raptor ni kalau yang celah-celah ni tak lepas nak masuk. Dia kasar, so kita coating dulu lah dengan tiras. Okey. InsyaAllah sikit lagi tak siap. Katanya ada nak datang review. So kita prepare mana yang sempat dulu lah. Alright. Terima kasih. Okay, kita nak sikit. Tadi kita dah cakap pasal raptor. So silap-silap. Untuk besi kita gunakan Aika Alligator backliner protective coating. Ni dia punya adena. So dia punya bantuan tu 3 sebab 1 lah. So satu set ni lah. Satu set ni tak tahu dapat berapa banyak barang. Kita try lah. Okey, ni untuk dia tahan calar lah ni. Dia lebih kurang macam powder coating. Alright, water durable, water resistant and UV resistant. Alright, nanti kita cat dah. Okay, dia dah siap setting. So dia punya spray gun dia macam ni. Alligator, Aika Alligator. So masuk adener, kita dah goncang tadi. Okay, kita spray. Sekejap lagi kita nak spray. Nanti kita tunjuk lah dia punya hasil. Okay, kita baru siap. Baru siap spray. So, mesti basah lagi. Kita jemur dulu. Ini bar depan yang di custom. Okay. Ini kes tadi lah. Terus kes set step dengan tanduk. Tanduk kijang. Okay. Tengok dia punya ni. Dia gerutu-gerutu sikit biji. Okay. Tunggu kering sejam dua. Boleh fitting lah. Allah.